saya akan update mengenai rencana revitalisasi di lingkungan Benteng Keraton Jogja. Khususnya mengenai rencana disambungnya pojok benteng Lor Wetan dengan Blengkung Mijilan yang saat ini penduduk di sekitarnya, khususnya di Jalan Kenean, itu sudah pada pindah dan dilakukan pembersihan lingkungan bangunannya. Menurut cerita, pojok benteng Lor Wetan itu dulunya sudah pernah ada, pernah berdiri, tetapi karena ada serangan Inggris pada tahun 1812 atau yang disebut dengan Geger Spehi, benteng tersebut hancur dan berjalannya waktu sekarang berubah fungsi, sudah jadi lingkungan penduduk dan kemudian akan direvitalisasi untuk didirikan benteng kembali. Di tempat yang sekarang berdiri benteng Lor Wetan dulunya merupakan bangunan ruko atau rumah penduduk, tetapi sekarang sudah berdiri megah benteng tersebut dan kemudian akan dilanjutkan untuk didirikan benteng kembali dan rencananya akan disambung. Sekarang saya berada di Jalan Kenean untuk melihat bangunan yang rencananya akan didirikan benteng tersebut. Dan ini adalah benteng yang baru saja selesai dan rencananya di lingkungan Jalan Kenean itu nanti akan berdiri benteng seperti ini. Memang cukup indah dan rapi benteng Lor Wetan yang sudah berdiri ini, baik dari luar maupun dari dalam. Jadi ini saya berada di posisi selatan atau di pojok dalam benteng. Terlihat begitu rapi, bersih dan indah. Kira-kira seperti itu teman-teman mengenai rencana revitalisasi pojok benteng Lor Wetan yang akan tersambung ke arah barat maupun selatan. Mudah-mudahan bisa selesai dan lingkungan sekitarnya menjadi lebih rapi dan pada